Asini rohama di hamu, lohok dame, nasiat Tuhan, ke bapa amata, lohok nasiat anak na, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Kurian itu kata, kata dari bapa nama yang berbari talas ni roha, di pertanyaan tadi baga sopor numon, surat di buku misi Musa nama dua hon, di 22 ayat sada sahabrodi 10 2 Musa 22 ayat sada sahabu 10 pak semua nama di dalam kata ini dewa alai dung diida bangsoi leleng na asa tuat si Musa siang biologi marluhut ma bangsoi manopon si Aron ni nama madok iban ebe maho bahen madi hami tebata akan nama luhok kami edak kuboto nama dua hami manak si Musa oh bahwa nama luhok kami keluar siap tanah Mesir dungi didok si Aron nama dok nasida tanggali hamuma ating-ating sere akka na ditinggol mijol mamuna anak muna tohok buru muna jalan pabuan hamuma akkai tuau jadi satok bangsoi masih tanggal ating-ating nasere akka na ditinggol nasidabe jalan di pabuan doi tusipa demi di jalan ibana ma akkai siap tangan nasida laus di singa ma rupana tohot panura ima isuman ma bahen sadalon utuana ini didok nasidam omma debatamu ale Israel naun malo dihokol luar siap tanu misir jadi dong di ida si Aron lukwi laus di pajok ma sadalanggatan iadopana jalan martik-tik masih Aron madok Masubut ma hari raya di Jahubah. Bungi di pasubut nasida ma menurut nai hehe. Laus dipilihon ma akapelian si tutubon. Dibuat dulu akapelian hamulateo. Bungi mundur bema bangsoi ma mangana tohok marminuma. Hehe muse nasida lahum manontoh. Ini Roma kata di Jahuba tu si Musa. Lahu maho dua. Ainunga maruhamago bangsomi. Nadi nugi hombu luar siap tanah misir. Tibunai nasida manipil siap dalam nahu baduhu hotu nasida. Dengan dipahen nasida sada lotu tuangan. Nunga pola marsobah. Dohot mamele nasida tusi. Jalan juga pola di dok, Oma debatamu ale Israel akan naum balo dihokor luar siap tanah Mesir. Demi Roma hata di Jehovah tu si Musa. Nungga mandada rohaku di bangsoon, jalan ida ma tungna taksang do rohan di bangsoon. Nguaipe luas ma'amu, asa masigor kori masu mangonai tu nasida. Jalan murid pason nasida asa ho ubahen dari bangso nadun alai marmura jaman anggo si Musa dia dopan di Jahuba ni bapana ni nama buah sama tumar sigol korimasmu ale Jahuba ni da bangso menanti logi homu luar siapa no misir marhite siang anggo buon gudang Pembangkitnya siap tangan namar puas. Wah sama kundohonan di halak misir songono. Mampahin nasida margina mago ubahin ditonggihon nasida luar. Sebunona nasida di dulu. Jala ripas sonona nasida siang atas tanoh. Marbangulah di maroham siang parpian-pian mirwi masuk. Saya marbanguat di maroham tarimu tunjea. Naik pasong gokon mutu bangso. Semar nimot maroham di si Abraham.
isi Isa bohon isi Jakob. Haka nabo somi nunga pola maruari bohon diri marbaga hoku nasida. Aku patoropon sugut inoparmuna. Songon bintang akan dari langit. Jala sado tanohon nabo parbagai. Ikon lehorok duitu inoparmuna. Banyak pertalian naro di saling ini. Jadi bertemu di maruhan Jahuba. Ringo tuh nama gunau nilu bahona naik bahenona tu bangso. Isima sahna. Kurian itu hata nanti naholongan. Memang kecang tutup kurian. Dalam melupa putih di sada-sada, bulu budak akan tema-tema, pokok pikiran, lalu isi putih hot tatari manus. Alain, buuji maju, membuat sada, naga dilek permasalahan utama, siapa hukum. Asal lebih umat kita makan bulu honi, ditongatongan ini permuluan. Allah dohono doa mengilah pasti dari sesuatu yang terjadi pasti ada yang menjadi penyebabnya. Dalam buido ido tadi bagas terbuka. Allah ni buido ido di bagas terbuka nama mengilah adok kape tulu nagali persoalan utama. Persoalan utama. Nah, tubuh di bagas rohani bangsa hidup bahen di paku panasi dan sohon. Utakas dota ida di ayat sadai di si managa bereta permasalahan di seluruh akan namas. Alaikum di ida bangsa ini lembra. Asa tuat si Musa siap dulu. Maluhut ma bangsa ini manopot si Ara. Minna mahatok iba Hehe maho Bahen mani hami de bapa Aka namang utokka Ayakku boto namar dua Hami manak singu saun Bawa namang utokka Meruar siat tanong isi Tapi permasalahan Alami bebe dengan Nah, nalilik si Musa tuat siap biologi dan ada musim buah-buah. Karena dan ada buah-buah dan ada musim nah, bui mengguhon nasidah sado baik matua si Musa siap biologi. Permasalahan utama ternyata adalah tentang penundaan, tentang ketidakjelasan tentang waktu yang belum bisa kita gambarkan sampai berapa lama lagi kita harus menunggu sampai berapa lama lagi kita harus menantikan tanpa ada kabar, tanpa ada kejelasan sampai kapan kita mampu hidup di dalam iman kita sendiri kepada Tuhan. Ido hape nagabe permasalahan utama di bagas terpukul Ido ubahet gabe dido nasida ma marluhut ma bangsoi manopot Si Aaron Alah Si Aaron do nagabe juru bicara Mulutang di sisi Musa Si Aaron ma nagabe perwakilannya Mulutang di sisi Musa Arunlah yang menjadi perpanjangan tangan Untuk mengemudikan bahwa kejelasan hidup di bangsa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagaimana penjelasan dari para ahli tentang waktu yang dinyatakan di dalam ayat 1 ini, memang hitung-hitungannya anggo dibitutulukulu sadai oleh 40 hari dunia ini. Tapi ternyata setelah mereka hitung-hitung, tapi ternyata setelah mereka perkirakan, timing
dina masa ini baga sabun kukul kira ima gomong niopakun hari nina sida ipe somo nasabang bebe buah-buah adorak tutur kukul dan ada bola simus anak-anak kok ideologi adorak tu ditunggimu tiga-tiga setomatongan imbang soi nagade perwakilan siang kelompok-kelompok kecil di imbang soi ala yang gunaku sahak bikin jakola simusan. Jadi berkira di ya di pertengahan Gunung Sinai mana sida paima Allah inganan nada ini itu nanaik dapat tolot nasida jala kata ni lewat tapi mando oleh si Musa tu naik tang lah apa jumpa doh dia bah ini dah ada dua buah. Jadi mereka perkirakan sudah 40 hari mereka menanti baik dari Musa sendiri ataupun dari para orang-orang yang itu bersama Musa juga tidak ada kabar. Waduh buat berita yang lain. Waduh kejelasan nah. Nomor 2 menuai si Musa dikulukan. Jalan nomor 2 menuai kamyok di sol tanpa ada komando, tanpa ada arahan. Penundaan itu benar-benar mulai mengikis iman mereka kepada Tuhan. Tak semua masalah kita lain ada yang meminum. Alami canggih di komunikasi, bukit terhato-hato, satu tim, saat berita dan ini. Nah, tapi si patah dan jelas berita ini. Ini dia kamu. Nek saat nama ay lampu merah di nah itu manual tidak guru lampu merah di hutan tomba jumbo di lampu merahnya dia manual kan inilah yang menjadi permasalahan utama sehingga mereka mulai meragukan mereka mulai mempertanyakan apa sih maksud Tuhan sesungguhnya bagi kami? Apa sih yang mau dikatakan Tuhan sesungguhnya dalam hidup kami ini? Tanpa ada arahan yang jelas, orang yang dipercaya Tuhan juga untuk memimpin kami juga tidak memberikan kabar. Nah si Harun B ternyata tidak bisa mengarahkan mereka untuk tetap bertahan dan bersabar. Kalau kita percaya dohono tanpa dibaca satu kupon nama menang bahwa memang sesungguhnya ini juga menjadi problem bersama di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, tentang timing, tentang waktu, berapa lama lagi kita harus menunggu, tidak ada yang bisa menjawab ini sesungguhnya. Tapi kita mau belajar dalam perikop. Yang diberitahukan jelas hitung-hitungan waktu yang dimaksud Tuhan, tetapi kita diingatkan untuk tetaplah bersabar di dalamnya. Musa naik ke atas gunung itu adalah untuk sesuatu yang lebih indah, untuk masa depan bangsa itu, untuk kebaikan bersama atas segala penggenapan rancangan Tuhan di dalam kehidupan bangsa itu. Nangat tak semuni manuai nanai buatonoto di tonga-tonga di paruluan. Dalam penantian itu memang tidak dinyatakan sampai berapa lama kita harus menunggu, tetapi ini adalah dalam masa penantian itu, ini adalah bahagian dari konsep Allah untuk semakin menyempurnakan segala yang terbaik dalam kehidupan. Jadi yang pertama ternyata permasalahan utamanya adalah masalah waktu. Memang dong ditelusuri Musa pas pada saat itu, itulah hari ke-40 ketika mereka mulai berkumpul memanggil Harun untuk menentukan apa langkah selanjutnya. Tapi tidak akan dihijak dopesi Musa. Lapa tanah belum dipakai masa aku tol buru kepera paimah nasi desa minggu 2 minggu nah.
salah utama adalah tentang uang. Yang kedua, kita bisa melihat Bapak Ibu ini berbicara juga tentang keputusan di tengah-tengah tekanan. Menarik dong memang sobat kita tiap hari. Saya tapi lebih pada Tuhan niatkan kita dapat jujur Gusti Roh aduh sebanyak sekali. Oh, dulu baru Gusti Roh saya siap pas ini akan ada Roh itu deh. Guru terbaru ke sepat Tuhan ini tak terdiri doa lah. Belum juga doa mudah lah jadi. Jadi Roh Allah Budu terjamin kalau nak jadi tidak tahi. Tidak. Anak keluarkan tahi tahi dan sudah diingat. Jadi budu tidak bisa tapi kan ini dulu. Amati lain tohonon ma tutomatoma kemarji keturutukon bahwa harus menghadapi situasi demikian. Memang dia dipercayakan si Musa untuk memimpin bangsa itu selama dia naik ke atas gunung. Tapi lihatlah tekanan yang dia hadapi. Lihatlah banyak orang yang menuntut dia. Aisyahun dia dohoaro. Aisyahun dia dokejelasamu. Pohado sahatuan tiga dupai maho kanyon. Pohado masa depan namyon. Pohado lanjutan dari perjalanan ini. Apakah kita harus sampai di sini saja? Apakah kita mau melanjut atau bagaimana? Semua itu ditumpahkan kepada Harun. Nah, notabene dohono memang melihat dari karakter Harun ketika di tanah Mesir menemani Musa memerintahkan tulah kepada Raja Firaun, dia dengan tegas memang seorang yang memiliki integritas untuk tetap taat dan setia kepada Allah. Kalau itu di bagasan tekanan ibadah, dung rosdilaho. Mengindu kejelasan siang ibarat ternyata buat itu HP jadi berubah kita alamnya katakan alamnya situasi alamnya ke pengiduan alamnya kelana asli itu alamnya yang percaya cerita bahkan Harun sendiri seorang yang tegas awal mulanya, bahkan memang dia masih hidup di dalam ketegasan, pada akhirnya bisa juga terpengaruh, bisa juga mengambil keputusan yang salah karena dia sudah dibawa tekanan. Hal yang masih aja dia. Di tengah-tengah kesusahan hidup ini, di tengah-tengah penantian yang masih belum berujung ini, budang nyakkan rata hirin dope di parmeruanon atau unang paksa domata jadi magua salah aku bisa dan jadi maralo belum menero kami di mana gimana pak asong anda ini bisbiade kelita tapi uang sekolah tidak dana naik kiri mau so bukti-bukti yang mata dari pesisir yang baru dua tahun itu pesisir kumis guna songoni kesempatan iba tu buat tu dalam tu iba buat mana aku ni sedih kelen ini perlu apa biaya rote kana siano nusunya diului mas nasudin kau jadi Yusuf apa nama bahado mas. Tidak semua sona bakai beruberin pe tapi harus siang juru saat dia pokok si meru langsung sonong ma terus gila nah, tidak mau matai mulai ane dohonon nadisi kita sama-sama tahu
bagaimana proses kehidupan ini benar-benar membuat kita terkadang mempergumulkan kembali tentang bagaimana sesungguhnya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Alami undang gak kita terbayangkan tekanan-tekanan semuanya asal undang jadi tanpa berpikir panjang mengambil keputusan yang benar-benar melukakan hati Tuhan. Nah itu nama asal di si Harun. Ujungnya dia di mana makanya dua di bangsa. Bisa kita katakan Bapak Ibu, membuat patung anak lembu emas ini murni bukan ide dari aku. Alain yang terpengaruh ibadah, alain yang tekanan, jadi mengulur ibadah, kudang dituntutan, gabi diulur ibadah, maksudnya, Allah seperti semuanya sudah menekan dia, seperti semuanya sudah memaksa dia, ujung pakai keputusan malah pilihan ini, bukan lagi tentang benar atau salah, tentang lomu ini bapak, ada manang nadang alain, satu asal dua ma ibadah sia naka tekanan kami lumai. Jadi bukan lagi tentang benar salah, bukan lagi berbicara tentang bahwa doa notu debala. Satu asal undang saya di TKB ya, oh emang dia nadi jam ini kan, tapi sudah dilihat nadi putusan. Jadi upah yang takkan ini guru nadim dan kabe nadim rohat tau malam nadam anak di tekanan nasulim gani puhidu gak bisa anak di gudang itu tutang nasulim gani puhidu dari tapasa ibe setu seniru ngadu tau kan ini jadi dalam hal ini maka kita harus belajar kembali. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu beratnya kehidupan ini. Kita sama-sama tahu bagaimana kehidupan yang sedang kita jalani ini. Atau melutup penuh ngatar sosa, melutup penuh ngatar paiman, melutup penuh ngatar miring majodoh honota. Aliunang gabi memaksa kita tuang gadong. Asa dibuat saja keputusan nama lalu tuh lemuniru mani di mana. Baru dulu si regari, saya rompak tanda kusong, alih song masuk rompok ke kapan? Ina kusekan. Ah mama lah, kalau mama gak suka ya sudah mana calon mama? Asal mama masih nanti rumah. Tapi udah bujuk dia tuh si regari, alih memang ala nasok pas udah betahin minah, ngasain di desa, dan tuh-tuhi, gak masih hormat mengalih pahokku. Kusuna nai rohani nung nai nai pasal. Kemudian, kan mama yang maksa kita ngambil ikan. Kan iya, kan selesai kita opi. Kan iya, istri yang lagi lucu dia belum orang aku. Ini mana mau mesin mengandung, kan iya. Akhirnya pun juga si dia yang ngomong. Istri, anak kedua marmitei bahwa lihatlah tekanan-tekanan itu, lihatlah banyaknya tuntutan-tuntutan itu, kita sama-sama tahu setiap orang memiliki kerinduan masing-masing, setiap orang memiliki harapan masing-masing, tapi jangan sampai karena tekanan itu orang yang kita kasihi masa depan menjadi terjual karena apa pun kalau kita keperluan ya tidak terburu. Ayo mau umur muama, saya juga dani. Kusina, mak telepon nanti tu yang nanti kami ini je. Pasti orang tak boleh suka mengiyo mau ini lah. Tak boleh orang katai. Hal yang kedua yang kita temukan dalam hal ini sehingga mereka melakukan dosa mengambil keputusan yang tidak tepat di hadapan Allah karena tekanan yang menuntut kepada Harun sehingga bukan lagi tentang benar salah di hadapan Tuhan tetapi supaya dia terbebas dari tuntutan dan tekanan itu.
tidak lagi memperhitungkan buhado. Buhado mulai mana nada? Buhado. Lomo doro kali Tuhan ini mana nada? Buhado. Buhado nanti nanti dunia di bawah mana nasehat dia yo. Beratnya tekanan itu memang terkadang menguji iman kita, mempertanyakan kembali eksistensi iman kita. Ingat, jangan sampai mengambil keputusan yang tidak baik, apalagi sampai mendukakan hati Tuhan. Tidaklah kami namanya pemarana jubi. Nah, berjumlah dalam waktu yang tidak jelas, mulai hati ini berontak. Mulai hati ini berontak dan diingok bebe bakarak. Sandok hola dari rohanai mana naik buku honoma i pasahan mai tun sodinga petitina tun sodinga petahimena kaparduli ibana sandok nadi rohanai ma di pasah hingga bukan lagi melihat keputusan itu baik atau benar, tetapi lomoni rohanai ma asah meluat siap kekal. Jadi lapar pudi, lapar dulu mempisong mataita. Dengan kurun waktu yang tidak ada kejelasan penantian itu, hati ini mulai berontak. Dan ketiga permasalahannya adalah Allah dilupakan. Satu bulu dua bulu atau tahu pembui kepada Tuhan dalam menurutku sendiri. Kan ini bermasalah. Ijo masih Aron, Aron, bahaya bagi kami dibatah nama Tuhu kami. Dengan mudahnya mereka lupa kepada Allah. Dan lain domain nasi dan nampar pada kedebatan naik kosakia nasi dan maradok kedebatan alai alai di situasi ini jadi hirana dilupakan nasi dan janji. Mereka mulai menentukan masa depan mereka sendiri. Mereka mulai menentukan takdir mereka sendiri. Seolah-olah tanpa Tuhan mereka bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Baik ma'aru debata bihan kita tahu Bapak Ibu Saudara, memang satu sisi ada hal-hal yang bisa kita tentukan sendiri dengan hati dan pikiran kita. Tapi dari semua peluang yang diberikan Tuhan, dari semua kekuatan kemampuan yang diberikan Tuhan, oleh tiga doi, oleh saudi doi, ukuran do naikut dewata manon Tuhan, di tonga-tonga ngolota. Hanya sedikit saja. Mungkin yang bisa kita katakan, kita diberi kebebasan untuk menentukan apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Yang banyak adalah Tuhan yang menentukan jalan hidup kita di dalam dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga permasalahan ini tadi, inilah seperti menjadi alasan bagi mereka untuk mengambil sikap. Inilah yang menjadi alasan bagi mereka untuk tidak lagi mengingat Allah, untuk tidak memperdulikan perintah Allah, untuk tidak lagi menunggu Musa. Tapi mereka sendirilah yang mengambil keputusan di dalam. Ini ikutohonot tamamadide yang mengingat. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, sekalipun waktu itu seperti belum jelas, sekalipun seperti belum ada tanda-tanda, sekalipun banyaknya tekanan, tuntutan yang hadir dalam hidup kita, tapi jangan kita pakai ini menjadi alasan untuk meninggalkan Allah, untuk melupakan Allah di dalam kehidupan kita.
apalagi menentukan jalan hidup sendiri di dalam kehidupan. Ya memang kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya, tapi ingatlah, setiap rancangan Tuhan pasti itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amin. Maka pemenangan hidup tadi bagai sepertukun, karena ini menjadi masalah dasar dalam kehidupan bangsa kita, sehingga mereka mengambil tindakan, mengambil keputusan dengan gegabah yang akhirnya melupakan hati kita. Bapak Ibu Bapak Mari Mas jalan sana naik di Riktason di Bapak Masina mengatung luze nasida maketa ketai nasida penuhuk nasida. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sepintas kita melihat dalam turkum epistel makanin Matius 22 ini seperti berbanding terbalik atau mau menyadarkan kita. Jadi yang manusia menuntut ini seperti Allah. Jadi manusia yang menanti, dalam Matius 22 Allah yang menantikan kita. Jadi hirana yang hidup betul kita tidak ada bedanya ternyata. Perasaan hati ini dengan perasaan hati Allah tentang penantian itu, tentang waktu itu juga dipertanyakan Tuhan kepada kita. Allah juga sedang menantikan kita. Allah juga sedang merancangkan sesuatu yang indah dengan semua perumpamaan, semua pesta yang begitu indah. Ternyata banyak juga di antara kita nama jua, nama sidalia. Jadi ada adombo nama nanggapi dengan tidak baik. Karena ini ternyata kita harus dilihat, disadarkan kembali. Orang-orang kata kata ini iso nang debat habis semua ni do habis di toma-toma di panggung dua nomor adukup kita zolma akan nanti nahongkok. Allah juga sedang menantikan, Allah juga sedang merindukan kita untuk menikmati kebahagiaan-kebahagiaan itu. Nungga dipanade di batasa luhurna, nungga dipersiapkan di batasa luhurna, celenungga sahak dokoni itu hita, otangani itu hita, alain nahi kita dona gabi, marsidelia, roh warna kotor di bapak. Itu ubah yang akan itu dong, jangan pernah kita pakai alasan apapun, kelemahan kita, tuntutan itu, masalah nilai waktu dan lain sebagainya, untuk membenarkan ketidakhadiran kita kepada undangan dalam pesta Allah itu. Hidup upahin dipahin di gantotin ini wilanku dan jinoh alai otik do nakati. Ternyata semua orang mendapatkan kesempatan itu, alai di tengah jalan di dalam prosesnya itu ternyata. Om mana mulai mampu sedar-sedar Om mana kani. Nah, masih dalir semono. Sama seperti yang dinyatakan bangsa Israel, kami butuh seorang pemimpin. Kami sedang bingung mau kemana ini. Kami sudah tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Seolah-olah iman yang mereka bangun selama ini tidak bisa membawa mereka untuk lebih sabar, tidak mampu untuk menuntun hidup mereka, tidak mampu mencerahkan pikiran mereka untuk tetap hidup di dalam rancangan Tuhan. Maka di persuada dosudena kusuna di tongat dalam mago-mago mago sedar-sedar awna mana ini yang maka tetap ini yang baru rupanya mau rumah bilang jadi. Ya pasti dana dibawa nasoma kiri di kita. Nah kita dona maju, nah kita dona menikmati. Hidup ubahin, udah dona jino alai, otik dona tapi. Atau mati di turku kor, di dok dona kita amanginan.
asa ala dosa hati di takut pangani atau tahu bahasa yang itu buktinya. Sabarlah menantikan setiap kemurahan-kemurahan Tuhan. Jangan kita jadikan segala tuntutan itu menjadi alasan untuk tidak hadir kepada undangan pesta Allah. Asa dundizo debatahita doho mana kita nabi milik di debatah bahwa Tuhan jauh di debatah bahwa Tuhan kenal pinarali di debatah maka wasunat kenauli ladingga nau di patuh pada debatah tuaka nama kaposnya itu hidup namai doho mana kita yang dapat jawab maka mari tetaplah hidup di dalam iman, mengimani Allah, mengimani setiap rancangan Allah, mengimani setiap situasi itu adalah cara Tuhan untuk menghantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Amin. Makanya.